Hari bercuti, kita back to reality. Beginilah nih kan, macam kan. Hai, good morning, assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to my another blog for today. So, blog hari ini macam biasa, cari rezeki di Pekan Papar. Jadi harapnya hari ini kita semua sentiasa murah rezeki dan dipermudahkan apa juga urusan kita, insyaallah. Amin. Beberapa hari itu saya rasa dalam minggu ini saya agak bercuti panjang, sempena apa tu yang cuti hari apa ni, cuti keamatan tu bermula dengan yang cuti sekolah tu, anak buah wife saya kahwin. Mula-mula tu saya demam ada 2 hari itu, 2 hari lagi tu saya demam. Lepas tu anak buah wife saya lagi kahwin, lepas tu kami berjalan-jalan lagi ke Lawas. Di dalam 5 hari macam itulah saya cuti, saya pun tidak kerja. Dan hari ini saya start kerja. Hari ini hari Senin, kemarin hari Senin juga cuti umum sempena hari jadi yang di Pertuan Agong. Jadi hari ini mudah-mudahan saya murah rezeki lah, insyaAllah. Okay, kita sarapan dulu. Ini ada mihun dengan ayam goreng, satu paha, satu sayap. Ini harga dia RM6 saja. Tempat yang saya selalu beli di Binuni itu memang murah lah. Nasi budget babu untuk sarapan ni okey lah, ni RM6 kan. Banyak ni. Kalau kita makan di restoran ni dengan hidangan ni mungkin dalam RM7, RM8 sudah. Jadinya setelah beberapa hari bercuti, kita back to reality. Beginilah nih kan, macam kami memanglah sekali-sekala tu akan ada masa-masanya tu bercuti. Nda juga jauh-jauh lah, kadang-kadang macam sebelum ni kan pergi yang ini, kami pergi Lawas. Kalau nda pun tu balik Tawau kan, yang dekat-dekat lah bercuti-cuti tu. Sebab bila masanya bekerja tu memang akan kerja seminggu penuh kan. Macam saya Isnin sampai Ahad, jarang-jarang itu saya cuti. Jadi bila balik kepada normal, back to reality, kembali kepada dunia nyata, dunia pekerjaan, bila cuti itu kan kita relax-relax saja, santai-santai kan.
Tapi kita kembali kepada dunia reality kita. Macam saya cari rezeki, dan bila back to reality ni, macam saya tu tidak banyak juga lah expectation lah. Cumanya harapannya tu semoga segala-galanya dipermudahkan, sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa sehat walafiat, kan? Jadi semoga selepas ini kita ada rezeki lagi, boleh lagi kita bercuti, boleh lagi kita berjalan-jalan, kan? Memang gitulah kehidupan kita. Ada masa-masa tu kita perlu luangkan masa untuk diri kita sendiri, untuk ahli keluarga kita. Normal lah kehidupan begitu, supaya kita tidaklah orang bilang terlalu stres, terlalu tertekan dengan kehidupan kita seharian, kan? Tidak juga lah kaya sangat, kan orang bilang asyik bercuti. Tidak adalah juga sebenarnya. Jadi kami itu cukup-cukup saja. Cuma wife saya itu pula ada jenis yang suka berjalan ke sana kemari. So kalau ada cuti sikit dia suka berjalan. Satunya bulan tua, dan papar pun cuaca hari ini mendung saja. Dan sekarang ini saya mau pergi ambil wife saya dulu di Mandahan. Kebiasaannya lepas ambil wife sini saya jarang juga balik ke papar sebelah petang. Lepas itu petang nanti mau pergi ambil Mika lagi. Begitu saja lah vlog untuk hari ini. Jangan lupa bagi saya like, comment dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di vlog saya esok. Saya Samrin Majani. Assalamualaikum. Bye bye.